Hari ini saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua pizza asam pedas muak. Resipi kuah asam pedas itu sebenarnya datang daripada mak saya, Ajah Khatijah binti Abdul Wahid, dan kemudian saya berbincang dengan isteri saya dan isteri saya mengolah sedikit kuah asam pedas itu untuk membolehkannya dijadikan sebagai pizza asam pedas muak. Bahan-bahan untuk membuat sos asam pedas adalah halia, bawang putih, bawang merah dan kunyit hidup. Kesemua bahan-bahan ini perlu dikisar. Manakala bunga kantan dan daun kesumpula untuk menambah aroma asam pedas. Seperti mana yang kita maklum, asam pedas ni ada pelbagai jenis. Kepekatan kuah tu berbeza-beza mengikut tempat. Cili kering jangan lupa untuk dijadikan satu lagi bahannya. Cili kering yang telah dikisar juga. Dan kita gaul di dalam kuali seperti biasa sehingga benar-benar masak cilinya. Kemudian kita masukkan daun kesum dan masukkan bunga kantan ke dalam kuah yang sedang menggelegak dalam kuali tersebut. So asam pedas semua saya ni dia lebih pekat dan likat sedikit. Inilah hasilnya kuah asam pedas yang kita telah masak tadi. Untuk pizza ni, dia paling penting adalah dia punya dough. Kita akan tossing dulu dough ini. Dia dah menjadi sebulat seperti ini. Next, kita kena buat lubang dulu supaya nanti bila kita bakar dia akan apanya akan mengembangkan dough ini lagi. Okey. So, langkah seterusnya untuk pizza, kita kena letak base sauce. So, untuk pizza asam pedas ni kita pakai base sauce kuah asam pedas tadi. So, kita ratakan di atas pizza dough ini. Tapi jangan sampai terkeluarlah daripada dia punya sempadan ataupun crust pizza tersebutlah. Ya. Yeah. So kalau pizza lain kita pakai base sauce tomato, ada some Italian herb dan sebagainya lah. Okay. Untuk ini kita pakai asam pedas. Okey. So topping seterusnya kita gunakan tuna, ikan tuna ya. Yeah. So kita taburkan. Bila kita topping ni, pizza ni pada mulanya akan berbentuk bulat. Nanti bila kita dah masak, kita potong dia jadi segitiga. Sebab itu bila kita tabur tu, biarkan dia sekata lah. Bila kita potong segitiga tu, semua orang dapat rasa. Eh. Bawang Holland, kita just tabur saja di atas pizza ni. Kalau ada setengah orang suka bawang yang lebih, kita letak lebih lah. Kita akan letak hirisan terung. So kita susunkan dia. Dia terbakar dengan kayu tu nanti, terung ni dia akan jadi lagi sedap. So itu saja dia punya topping dia sebenarnya. Kadang-kadang pizza ni kita kena make it simple tapi rasanya sedap. Pizza dia takkan sempurna tanpa cheese. Kita taburkan cheese, kombinasi antara kuah pedas-pedas tu dengan cheese tersebut, dengan bawang Holland yang terbakar, dengan apa terung yang dibakar dengan kayu api tu, dia akan memberi satu rasa yang cukup-cukup sedap. Okey, setelah kita selesai, inilah masanya untuk kita bakar dalam dapur batu saya kat belakang ni. Macam biasa, kita sodok, kita angkat. Dan kita terus letak dalam dapur batu ni. Pizza hanya perlu dibakar selama 5 hingga 7 minit menggunakan bara dan suhu yang sesuai. Yang kedua, pizza yang saya nak tunjukkan adalah pizza otak-otak royal. Sama juga, kita perlukan dough. Kita akan leperkan dough ni dulu. Seperti biasa, dah siap. Kita kena lubangkan dulu dough ni. Kita letakkan base sauce tomato, resepi sendiri sebenarnya. Rasa base sauce ni lebih kepada Nusantara, taburkan di sini. Ya, kita ratakan di atas dough ni. Kita pulang nak lebih, kita boleh tabur lebih. Kemudian kita letakkan bawang Holland. Boleh letak sebanyak mana yang nak. Kemudian kita taburkan cheese. Sama juga kita menggunakan cheese mozzarella. Kita taburkan rata-rata. Seterusnya, ini adalah otak-otak yang saya gunakan. Ya, dia sebenarnya otak-otak daun. Patah-patahkan dia, kita susun cantik-cantik atas dough yang dah kita letak cheese tadi. Kita susunkan seperti ini. Ini resepi rahsia saya jugalah. Ya, ada daun kunyit, ada sikit santan dan sebagainya. Letakkan di atas otak-otak yang telah kita susun tadi. Kadang-kadang ada orang nak pedas. So, saya gunakan chili flake lah. So, saya letakkan atas otak-otak ni. Terpulanglah ikut kepedasan masing-masing. Dan kita akan
mula bakar pizza ini. Dapur khas ini menggunakan kayu rambutan sebagai bahan bakar. Selain menghasilkan bara dan tahap kepanasan yang terbaik, ia juga memberi aroma klasik pada setiap kepingan pizza.